Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim Bahadun. Ha, bersempena dengan Ihya Ramadan 2022 di Putrajaya, saya ingin memperkenalkan kempen-kempen yang dianjurkan oleh Perbadanan Putrajaya. Kempen pertama, kempen elakkan pembaziran makanan. Beli apa yang perlu je. Ya, tahu. Dah faham sangat dah. Dah 2 tahun kan kita tak ada bazar Ramadan. Ha, mesti ada yang nak balas dendam, beli cuadah banyak-banyak sehingga membazir. Ish, tak elok macam tu tau. Untuk itu, Perbadanan Putrajaya menyeru kepada semua orang, semua pengunjung sama-sama mengawal nafsu, keinginan daripada membeli berlebihan sampailah membazir. Kempen kedua. Kempen kedua ni saya nak ceritakan adalah program pengasingan sisa makanan. Perbadanan Putrajaya menyediakan 2 tong sampah. Bermula daripada K Block Walk sampai ke laman iftar. Bila kita berbuka puasa ni, banyak sisa-sisa makanan. Perbadanan Putrajaya menyediakan 2 tong sampah. Ya, apa fungsi yang hijau ni? Hijau ni untuk kita membuang bekas makanan dan juga sisa terkumpul. Dia akan buang dalam ni macam plastik ke, kertas ke. Manakala yang orange ni pula, sisa makanan yang boleh dikompos. Boleh tengok dekat sekeliling ni. Banyak tong sampah disediakan. Okey, pusat pengkomposan sisa makanan terletak di Pesin 18 bersebelahan dengan pusat kita semula Pesin 18 Putrajaya. Sisa makanan terkumpul ni akan dikitar semula menjadi baja kompos yang akan digunakan untuk penambahbaikan tanaman. Kempen ketiga pula adalah program Jom Biodiesel, iaitu pengumpulan minyak masak terpakai dari Bazar Ramadan Putrajaya. Dengan adanya program ni, diharapkan dapat meningkatkan kesedaran tentang kita semula. Nak tahu ke mana minyak masak yang terpakai ni dibawa? Ia akan dihantarkan ke kilang untuk pemprosesan biodiesel. Kempen keempat yang saya nak bagi tahu adalah kempen elakkan penggunaan plastik sekali guna. Kempen ni untuk menggalakkan pengunjung membawa bekas makanan sendiri untuk membeli juadah di Bazar Ramadan. Kempen terakhir yang saya nak sampaikan adalah kempen keselamatan makanan. Kempen ni bertujuan untuk memastikan semua makanan yang dijual di Bazar Ramadan Putrajaya adalah selamat dimakan. Bukan apa, ini penting untuk mencegah daripada berlakunya penyakit bawaan makanan dan minuman seperti keracunan makanan, demam kepialu dan taun. Jadi, jom sama-sama kita amalkan 5 kempen ni demi keselamatan dan kesihatan semua. Ingatlah, mencegah itu lebih baik daripada merawat.